Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pengaca Mancing. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan sharing seputaran ilmu mancing, yaitu mengenai cara pemasangan stopper bekas seperti ini. Dan ini stopper nanti akan saya masukkan kembali ke wadah atau tempat stoppernya. Hanya bermodalkan dengan jarum dan benang jahit seperti ini kawan-kawan. Oke, seperti apa? Langsung saja kita coba. Oke, untuk langkah pertama, di sini kita masukkan dulu stopper pancingnya ke dalam benang jahit. Oke, setelah stoppernya terpasang, untuk langkah selanjutnya kita ikatkan benang jahitnya ke neckline atau wadah stopper yang ingin kita pasangkan. Oke, kita coba ikat. Oke, setelah terikat, tinggal kita geser-geserkan saja stoppernya ke bawah seperti ini. Oke, sudah sangat mudah sekali ya kawan-kawan. Tinggal kita tarik ke bawah dan otomatis stoppernya akan masuk kembali ke tempat semulanya atau neckline-nya. Oke, kawan-kawan mancing semuanya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini deretan stopper yang sudah saya pasang tadi. Sudah tertata dengan rapi. Oke, kawan-kawan mancing semuanya, sekian dulu untuk tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.